Timnas Indonesia U17 disebut bakal menggantikan posisi Timnas Laos U17 di Piala Asia U17 2023. Skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17, dinyatakan gagal lolos ke Piala Asia U17 2023 setelah finish sebagai runner-up Grup B. Sejatinya finish sebagai runner-up masih membuka peluang Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023. Sebab, selain 10 juara grup, AFC juga mengizinkan 6 runner-up terbaik ambil bagian di Piala Asia U17 2023. Sayangnya dalam klasemen runner-up terbaik, Timnas Indonesia U17 hanya menempati posisi 7 dengan koleksi 3 poin dan selisih gol minus 3. Meski begitu, Timnas Indonesia U17 ternyata masih bisa lolos ke Piala Asia U17 2023. Menurut laporan media Vietnam, The Tao 247, Timnas Indonesia U17 akan lolos ke Piala Asia U17 2023 jika terpilih sebagai tuan rumah. Secara khusus, Indonesia diberikan kesempatan khusus tampil di Piala Asia U17 2023 jika terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia U17 2023. Meski sudah ditetapkan 16 tim yang lolos, Piala Asia U17 2023 sendiri belum mempunyai tuan rumah, tulis The Tao 247. AFC mengatakan, jika 16 tim yang lolos ke Piala Asia U17 2023 tidak mendaftar sebagai tuan rumah, negara lain di luar 16 tim itu berpeluang menjadi tuan rumah, misalnya Indonesia. Jika Indonesia kemudian menjadi tuan rumah, Laos kemungkinan besar dicoret dari Piala Asia U17 2023, tutup The Tao 247.